get it right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tulur? Semoga kalian pada sehat ya. Apalagi ini baru permulaan bulan Ramadan. Waktu menuju lebaran masih panjang. Semoga kita sehat selalu sehingga kita bisa menjalankan kewajiban bulan Ramadan ini sampai tuntas, tentunya dengan keimanan dan ketakwaan yang terus bertambah. So, kami tim dari channel The Cakrup mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan tentunya. Dan menemani waktu puasa kalian sambil menunggu waktu buka puasa atau waktu santai sehabis tarawih ataupun waktu santai sehabis pulang kerja. Bagi kalian yang masih kerja, kami akan mengajak kalian ngabuburit atau jalan-jalan secara virtual ya, melihat pemandangan dan perkembangan proyek strategis nasional Tol Serang Panimbang. So, simak terus videonya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melihat pembangunan Tol Serang Panimbang Seksi 3 di titik lokasi exit Tol Panimbang, underpass Desa Gombong, underpass dan jembatan Ciliman Desa Makarjaya, lintasan di Desa Sukaresmi, dan lokasi overpass yang terletak di Desa Pasir Kadu. By the way, yang belum nonton bisa klik link di kolom deskripsi ya, atau cek halaman channel YouTube ini. Nah, awalnya di video ini saya akan menunjukkan perkembangan pembangunan serpan seksi 3 di titik lokasi berikutnya secara beruntun, kata orang Sunda mapai gitu ya, yaitu ke titik lokasi Patia, Pasir Gadung, Pasir Serdang, exit Bojong, dan seterusnya. Tetapi karena banyak yang komentar, "Min, seksi 2 coba diliput dong. Min, sesi 2 udah bisa pakai mudik belum? Sesi 3 mulu, sekali-kali sesi 3 apa? Tim The Cakrup mainnya sesi 3 aja, main dong ke sesi 2. Oke, buat subscriber The Cakrup, kita otw sesi 2. Jadi di video ini kita akan lihat pembangunan Tol Serang Panimbang sesi 2. Tonton terus videonya. Watch out, skip yo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di langit Kampung Asem, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Tepatnya di STA 29. Dan di bawah kita melintas Tol Serang Panimbang Seksi 2. Itu mengarah ke Cileles atau Panimbang ya. Sekarang kita lihat ke belakang dulu. Nah, ini dia teman-teman pemandangan dari Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Dan ini salah satu kondisi pembangunan jalan tol tepat bawah saya. Kondisinya kontras sekali ya. Yang sebelah sana sudah dicor, tetapi yang sebelah sini sama sekali belum. Sama sekali belum dirapihkan ya. Sepertinya memang dari struktur awalnya memang beda ya. Jadi kalau di sebelah sana itu dataran persawahan gitu kan, jadi tinggal ditimbun saja teman-teman ya. Sedangkan di sebelah sini berupa dataran tinggi tadinya. Jadi kalau di sebelah sana itu membuat timbunan untuk fondasi cor ya. Sedangkan di sini dilakukan pengerukan teman-teman. Jadi membelah bukitlah sederhananya. Dan kemungkinan tanah yang ada di sini itu dijadikan timbunan di sebelah sana teman-teman. Istilahnya apa itu? Cut and fill ya. Jadi maklum kalau kondisi sangat kontras ya, karena yang di sana dibangun fondasi, yang di sini malah dikeruk seperti itu. Nah, ini jalan raya Kaduagung Cileles. Kalau ke sini ya, kalau ke belakang
Ini arah ke Cireles, kalau ke sana arah Padu Agung. Kalau diterusin ke depan, bisa mengarah ke pintu atau gerbang tol Rangkas Bitung. Oke, kita maju ke depan. Nah, di bawah ini kondisinya sudah dicor ya teman-teman. Tapi belum ada penghalang jalan tol. Dan kondisinya sudah dicor, tapi kita nggak tahu nih. Cor-coran ini cor dasar atau coran akhir ya. Karena belum ada barier beton gitu atau penghalang jalan. Baik di tengah ataupun samping kanan kirinya. Jadi untuk kondisi di titik lokasi tepatnya di desa Cebelak ini, untuk timbunannya sudah full semua pastinya. Dan untuk permukaan juga sebagian sudah dicor, tapi kita tidak tahu ini cor dasar atau cor permukaan ya. Kemungkinan sih kayaknya cor dasar karena penghalang sisi jalannya atau barier beton itu belum ada ya. Tadinya dia ada overpass, masih ini desa Tambak Baya ya. Hari ini sama ya medannya, sebelumnya berupa semacam bukit begitu, kemudian tengahnya dibelah ya, diambil tanahnya untuk dijadikan pengurugan atau timbunan di desa Tambak Baya kecamatan Ciwadap Banten ini. Dan di sebelah sana juga sama ya, belum dicor. Ini baru dikasih material semacam situ kayaknya ya teman-teman, pasir batu. Jadi setelah timbunan tanah merah, kemudian di atasnya dikasih pasir batu ya, kemungkinan begitu. Nah, ini ada bu culvert ya, menghubungkan desa Bojong Leles kecamatan Cibadak ke desa Banjarsari kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Nah ya teman-teman, kondisi bu culvert kalau level permukaannya sudah sama dengan timbunan ya, jadi kelihatan datar. Dan di depannya lagi masih timbunan ya, masih timbunan tanah merah ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di titik lokasi akhir dari seksi 1 dan awal dari seksi 2 teman-teman. Jadi di sana itu sudah terlihat simpang susun dan pintu gerbang tol dari exit tol Rangkas Bitung ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, kondisi tol serampan di seksi 2, tepatnya dari titik 0 sampai ke STA 29. Jadi bagi yang tanya apakah seksi 2 sudah bisa dipakai untuk mudik, jawabannya belum. Karena memang targetnya bulan Agustus 2024 ya. Jadi menurut target dari pemerintah itu bulan Agustus 2024 sudah beroperasi ya, sudah diresmikan sebagai hadiah mungkin ya, sebagai hadiah di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti kemungkinan lebaran tahun berikutnya baru kita bisa pakai tol penemang sesi 2 ini untuk jalur mudik pastinya. Dan pastinya juga seksi 3 juga ya bisa dilewati ya untuk lebaran tahun depan. Kita doakan saja semoga cepat selesai ya. Dan untuk warga Banten khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mohon kesabarannya. Tol Serang Panimbang seksi 2 dan 3 belum bisa dilewati ketika mudik nanti, karena memang tadi selesainya bulan Agustus. Yang jelas, insya Allah tol Serang Panimbang ini pasti jadi. Kita sama-sama berdoa semoga pekerjaannya pada sehat dan kita nggak usah saling nyinyir, nggak usah bilang kita nggak butuh infrastruktur. Jangan bilang soalnya nggak jadi-jadi, lama banget. Sabar, namanya juga proses. Tol ini panjang, panjangnya 83 km. Medannya kita juga tahu sendiri, kalian bisa lihat sendiri. Banyak bukit, banyak sungai, belum lagi kontur tanahnya. Kita nggak ikut kerja, kita cukup nunggu yang kerja biar para pekerja-pekerja itu sama tim-tim ahli. Jadi yang kerja yang mikir yang mereka-mereka itu, kita cukup kerja sehari nafas untuk keluarga, kerja yang giat ya dapat uang banyak. Kalau udah banyak, lupa sama keluarga, lebaran pulang kampung ke rumah istri atau orang tua.
lewat mana? Lewat tol ini, begitu kan? Jadi kita cukup menunggu sambil berdoa semoga lancar, semoga pekerjaannya sehat semua. Jangan bilang kita enggak makan infrastruktur. Emang benar kita enggak makan infrastruktur. Karena kita makan nasi. Infrastruktur itu buat kita pakai, kita gunakan. Coba cek tuh yang pernah bilang enggak butuh infrastruktur. Kalian tanya tuh, kalau mudik atau pulang kampung, lewat mana coba? Buat kebonan. Ya kali, betul kan? Iya, itu aja korepo. Oke, video kali ini cukup sekian. Kurang lebih ini mohon maaf. Semangat puasanya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.